Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi di dengan saya di Arena 24. Hari ini kita lagi ngelar di acara di Otista yang rutin kita gelar setiap sebulan dua kali. Jadi hari ini lagi ada acara PKM. Kebetulan bersama saya ini orang terkenal ini. Gimana Mas Arna? Apa kabar? Terima kasih hadir. Ini nggak pernah lewat ketika acara PMM PKM nggak pernah lewat. Harus tambah rame lah, Iya, harus. Gimana? Perkembangan kan dari awal kita mendirikan PMM, PKM ini kan terus. Gimana? Ya. Penilaiannya gimana? Alhamdulillah lah, jadi PMM ini kan sebenarnya apa ya, gebrakan pertama lah 24 jam tangan ini kan. Alhamdulillah. Nah, akhirnya jadi barometer lapangan-lapangan lain untuk ya terutama pecinta mure lah. Mm. 24 jam tangan itu kan mudah-mudahan ke depan harus kita lebih ini lagi, lebih digiatkan lagi, lebih bagus lagi lah. Kalau penilaian gimana penilaian? Penilaian sampai saat ini bagus. Juri-jurinya saya monitor ya bagus. Jadi selama ini masih belum ada komplainan untuk masalah penilaian, belum ada sih. Belum ada negatifnya, belum ada. Ya, jadi saya sampaikan bahwa kami dari PMM PKM ini seleksi jurinya agak ketat. Dan kebetulan juga yang tidak sesuai dengan prosedur kita pasti akan kita keluarkan. Jadi seleksinya akan ketat sama sekali gitu. Terus kegiatan saat ini? Oh, ya, saya sih kegiatannya ya mainan burung aja. Ternak jalan ternak ya? Alhamdulillah ternakan ya kerjasama sih sama temen, jadi ada temen yang ini. Kalau saya sendiri kan udah nggak kebagian waktu tuh, kebanyakan di jalan. Oh ya, ini saya kasih informasi ini, salah satu yang orang yang bertanggung jawab untuk di ada tempat di Bogor namanya base camp ya Mas. Base camp military ini pernah dulu tahun lalu ya Mas ya? Ya tahun lalu itu pertama Raja Wali kan yang pakai itu, Pak Sofian. Nah, pernah ada gantangan di puncak tapi masih di bawah, masih oke. Satu setengah kilo lah. Dari Gadok. Nah ini untuk ke atasnya sih kebetulan difasilitasi ya. Fasilitasi lah, nanti kalau event besar bisa kita koordinasi. Betul, nah itu nanti kalaupun ikut naik ke atas itu nanti bisa dipakai papual dan khusus lah, kita fasilitasi lah. Yang dari gitu. Jakarta lah terutama, teman-teman yang dari Jakarta kalau betul. Pas ada event. Kebetulan nanti Agustus saya mau ada ini. Oh oke, okay. Gimana? Awal Agustus lah kalau ada ulang tahun WOI Beat Farm itu kan, itu WOI saya. Istilahnya kalau dulu WOI itu untuk inilah warung orang Indonesia, jadi untuk memfasilitasi ya pedagang-pedagang gitu dulu. Nah sekarang mulai saya kembangkan ke dunia hobi gitu. Oh, oke, okay. Tapi emang pedagang-pedagang yang di situ tuh? Ya enggak semua, jadi oh, semua. Itu pas untuk memfasilitasi aja. Oh, oke, okay. Jadi teman-teman gitu. Teman-teman ini sekaligus undangan buat teman-teman bagi kecamannya, tidak khusus murah ya. Semua kecamania itu semua jenis burung. Nanti kita tunggu brosurnya. Siap. Di Agustus ada ulang tahunnya WOI Bird Farm. Nah, itu nanti rencana diadakan di Awal Agustus di Base Camp Military. Nah, kita tunggu brosurnya. Tunggu brosurnya ya, kita kesana kita bareng-bareng. Yang paling enak di sana tuh nginep ya Mas. Nah. Sambil libur bawa keluarga. Iya. Itu paling enak gitu. Dekat sama penginapan. Betul. Dan setahu saya kemarin terakhir saya kesana pun itu ada menyediakan penginapan. Ada arena bermain juga ya Mas ya. Jadi ada arena di base camp itu. Informasi aja sekalian. Nah, jadi, nih sekalian. Kita main kesana itu sekalian ajak keluarga. Liburan ya. Nah, jadi bisa main pinball, bisa main ya outing, untuk main permainan anak-anak maupun dewasa lengkap lah di sana. Lengkap ya. Nah, istilahnya nyalurin hobi sambil bawa keluarga. Bawa keluarga. Bapak-bapaknya bawa burung. Bapaknya bawa burung. Yang lainnya suruh main, anu bawa anak-anak main. Gitu. Kalau masalah harga penginapan. Ada penginapan nanti dikondisikan lah. Jadi masih belum ini kan harga. Oh, masih belum punya flat harga yang tetap. Kita masih kondisional ya. Kalau yang untuk di luar event
Oh, sudah flare. Sudah ada di flashnya. Militeri aja, ada websitenya itu. Basecamp Military itu. Oke. Okay. Kalau untuk yang umum di Basecamp Military untuk penginapan dan fasilitasnya bisa lihat di webnya Basecamp Military. Lifestyle. Nah, lifestyle. Nah, itu. Tapi kalau nanti kita ada acara, itu nanti mungkin harganya bisa. Ya. Oke, okay. Gitu. Jadi sekali lagi buat teman-teman tanggal apa bulan Agustus, kita Agustus. Tunggu brosurnya, kita coba ramaikan ke sana yang pasti sampai liburan sama keluarga. Gitu. Tapi di sana yang terkenal itu yang emang food court-nya ya, emang masalah ya, makanan ya. Di sana saya setahu saya di sana makanannya enak-enak. Restoran, dan memang restonya ya, bagus. Untuk nongkrong sih oke. Untuk nongkrong oke, okay. Ya, untuk kongko-kongko oke, okay. Gitu. Jadi di sana sambil lomba burung, kita sambil nongkrong bareng-bareng, kita ngopi bareng, enak, makan makanannya enak. Di sana kita ikonnya siapa kemarin atasnya? Ada Dewi Persik. Ada Dewi Persik. Itu ikon apa namanya? Brand ambassador ya maksudnya? Iya, dia. Nah. Ya, pengelolanya yang punya. Iya betul. Nah, sekian informasi itu salah satu pengelola dari band Basecamp Military ini adalah Dewi Persik. Sekaligus dia sebagai brand ambassador di sana. Jadi kalau nanti ada acara pasti akan hadir ya Mas ya. Insya Allah. Kalau nggak ada, nggak barengan, nggak barengan dengan jadwal deh ya. Jadi apa namanya buat teman-teman sekalian. Mungkin ada di sana. Iya, ditunggu. Mungkin langsung mungkin buat ngundang teman-teman buat persiapan dari sekarang. Ya, mungkin untuk semua lah kicomania se-Jabodetabek lah. Mungkin dia seluruh Indonesia lah. Nanti di Agustus, awal Agustus, insya Allah kami akan mengadakan itu ulang tahun boy. Kita rame-rame aja di sana nanti. Ya, kita ya hadiah kita iniin lah. Ya, oke. Okay. Pokoknya kita tunggu brosurnya. Yang pasti nanti untuk kelas nanti PMM, PKM kita akan spesial buka kelas di sana. Di sana. PMM kita buka. Kita buka kelas di sana. PKM, PMM buka kelas sana. Ayo, makanya belum jadi member, ayo. Member khusus member PMM nanti kita bikin kelas khusus yang kelas khusus katanya dapat fasilitas khusus untuk member. Member. Ah, ayo. Oke. Okay. Bikin yang oke lah. Oke okay, ya. Oke. Okay. Baik Mas, terima kasih. Mungkin okay. Mudah-mudahan nanti bisa meramaikan di sana. Kita sukses selalu. Kita Basecamp Military besok bisa okay. Apa namanya? Bisa sukses di sana. Oke, okay, terima kasih. Terima kasih.